kamu masih peduli sama aku. Bukannya kamu udah pacaran ya sama Catherine? Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Glenn Kacisara, pemeran Elsa, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga nih untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Ini kok bajunya Keisha jadi numpuk banyak kayak gini ya, tau-tau. Rik, masuk aja Rik, gak dikunci kok. Bentar sayang. Aduh, nangis lagi. Ya, ya, ini mama ke situ ya. Sayang, sayang, kenapa nangis, sayang? Basah, popoknya. Sayang, bentar. Bentar ya. Udah masuk aja, Rik. Nggak dikunci kok pintunya. Sayang, udah. Nih. Selesai, udah diganti popoknya. Mau nangis lagi. Sayang. Aduh, Ricky disuruh masuk, bukan masuk aja. Repotin aja deh tuh orang. Ya, bentar ya. Masuk aja, Rick. Alhamdulillah ya Allah. Semoga Elsa bahagia bisa ketemu sama papa mamanya. Mending gua kasih waktu buat mereka deh. Hai cucu opa. Hai Kesa, ini opa sih. Ini opa. Cantik banget ya. Ini Elsa ya. Oh cantik.
Nama, nama panjangnya siapa? Kesia Prastia, Pak. Kakak boleh tambahin sedikit. Kesia Aurelia Prasetya. Suka? Bagus banget, Pak. Makasih ya, Pak. Saya ganteng ya digendong papa. Tahu ya ini opanya ya. Iya. Oh, selamat pagi. Pagi Ren. Jesse udah di dalam, kondisinya udah semakin baik. Oke, kalau kamu mau masuk. Baik, ya, makasih ya. Iya, sama-sama. Saya senang banget. Akhirnya kamu sadar. Kenapa, Bel? Ada apa? Bel? Ngapain kamu kesini? Iya, saya mau jenguk kamu. Kamu masih peduli sama aku? Bukannya kamu udah pacaran ya sama Catherine? Kenapa gak bilang? Kalau sikap saya membuat kamu sakit hati. Tapi saya bukan sengaja ngelakuin ini. Bukan. Buat saya, kamu adalah masa lalu saya.
Hey, Ren. Kalian ngomong apa tadi? Kok baik-baik aja? Kok gitu? Bella gak mau ngomong sama saya, Om. Bella memalingkan wajah waktu saya datang. Om, sekarang Bella udah sadar. Dan Bella udah gak butuh saya lagi, Om. Ya, sesuai perjanjian kita. Tugas saya sudah selesai. Saya permisi, Om. Saya memang sudah berjanji pada Randy. Tapi apa Jesse benar-benar sanggup kehilangan Randy selamanya?